Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jaga selalu kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Oke? Siapkan alat-alat lukis kamu, alat krayon kamu ya, media krayon. Jangan lupa dilap dulu, sambil perhatikan baik-baik. Kalau tidak memperhatikan, pasti akan bingung sendiri. Ya? Oke? Satu. Turun ke bawah. Hop. Tarik garis, turun ke bawah lagi. Hop. Ya? Lalu kita lanjutkan. Nah, ya? Iya. Nah, ini dia. Apa ya kak Handa ya, oke, terus kita lanjut. Satu, toeng, ya, dua, toeng, nah ya, terus kita kasih garis, hop, nah sudah. Sekarang kak Handa akan membuat ada di sini kotak kecil. Ada di sini kotak kecil. Toeng. Nah, ya. Ayo gambar apa ini? Ya. Nah, di sini Anda kasih kotak. Ya. Nah, ini kotaknya. Ya. Kotak. Jangan terlalu kecil ya. Di sini baru boleh kecil kotaknya. Nah, di sini lagi kotaknya kecil. Ya. Nah. Kalian akan menebaknya gambar apa ini ya? Lalu Anda akan kasih garis di sini. Satu, dua. Nah, Anda akan tambahkan di sini ada kotak kecil. Nah, ya, di sini ada kotak kecil, ya. Nah, setelah itu Anda akan memberikan background atau latar belakangnya. Nah, ini gambar bajai. Gambar bajai ya, siapa yang suka naik bajai ya. Ini bajainya sedang parkir ya. Di mana parkirnya? Coba perhatikan di sini. Satu, nah, dua. Tentunya dia sedang parkir di taman. Nah, ini temboknya ya. Kita kasih garis. Satu, dua. Oh, bajainya sedang parkir ya, sedang istirahat. Nah, ini danaunya, ceritanya ya. Karena dia di taman, pohon-pohon, lengkung. Nah, jangan lupa awalnya perhatikan baik-baik ya. Satu lengkung besar, lengkung kecil. Kecil, besar, kecil, kecil, besar, boleh belok, 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 garis, toeng. Kita warnakan aja ya, tidak boleh ada putih kertas, yang rapi, yang bersih, gradasi, komposisi ya, diawali dari warna gelap dulu ya. Bajainya kan oranye, siapa yang suka naik bajai, dan suka naik bajai pasti tahu. Anda percaya itu, oke? Yuk kita warnain di sini, ya. Nah, ini belum ada lampunya, belakangan aja lampunya, ya. Perhatikan, di hari ini satu. Nah, ini oranye-nya nih, oranye gelap. Setelah oranye yang pertama lebih gelap, kita letakkan oranye yang kedua. Nah, ini di depannya, ya. Ini juga di depannya, atau semua juga nggak apa-apa. Nah, semua deh, ya. Kamu nggak bingung. Kalau mau lebih terang lagi, kamu menggunakan warna putih. Nah, putihnya boleh letakkan di sini. Tampak lebih terang. Boleh putihnya taruh di sini atau taruh di tengah-tengah. Nah, perhatikan baik-baik. Satu, ya. Nah, ini dia birunya. Ini jadi terangnya semuanya boleh ya, ya. Sampai garis ini ya. Nah, ini tidak belum kita warnakan, nanti kita warnakan. Nah, warna putih ya.
Warnakan di atas biru. Rang 1, 2, 3 sudah kita warnakan. Yuk kita ambil warna coklat gelap ya. Anda akan kasih coklat gelapnya dari samping juga. Nah ini atapnya bajai ya. Ini kan di dalamnya bajai ya. Yang lebih terang. Nah di sini semuanya ya. Ya sinarnya belum kelihatan ya. Ya. Nah supaya kelihatan, sekarang diletakkan warna putih di tengah coklat terang. Nah, dia tampak lebih terang. Nah, ada sinarnya jadinya ya. Nah, ya. Yang ini nggak usah ya, karena dia adanya di dalam bajai ya. Nanti spionnya ya boleh, atasnya coklat gelap boleh, yang ini sampingnya coklat gelap ya, berarti gelap sampingnya terang ya. Kok beda-beda kan Anda? Gak apa-apa ya. Nah, kita mencari sinar. Nah satu ini di samping, berada di samping ya, karena ada samping ya. Nah ya, sekarang Anda letakkan lagi warna putih, dia tampak lebih bercahaya ya. Ah, ini karena kasih warna putih. Masuk warna coklat, Anda letakkan di sini coklat gelap. Nah, satu roda yang paling belakang. Setelah itu Anda akan kasih warna coklat terang. Sama ya. Enggak susah kan? Perhatikan baik-baik. Warna apa? Putih di atas coklat yang lebih terang biar tampak bersinar ya. Nah boleh garisnya warna hitam, boleh juga biru yang paling gelap ya, karena mengenai warna biru aja karena tutup nih. Nah setelah itu kita akan menggunakan warnanya putih. Buat apa Kanda? Nah ini penting sekali putihnya ya. Perhatikan baik-baik di sini. Nah perhatikan baik-baik warna putih. Satu ada garis putih. Ah ya. Ada diskan. Dua. Apanya nih? Ya. Nah ya. Ya. Nah. Ini sisanya bayangan kacanya, ini juga satu dua. Nah ya, selanjutnya untuk yang belakangnya ya, kamu boleh melihat ke Anda. Kalau tidak mengerti boleh warnakan sendiri seperti biasanya ya. Nah, oke okay. Kalau yang nggak paham boleh ikutin ke Anda. Kalau memang sudah paham silakan mengerjakan sendiri, boleh ditambah-tambahkan gambarnya, imajinasi sendiri warna gradasi ya. Karena ini warnanya coklat boleh, tapi ada gradasinya. Karena ini hijau, hijau gelap, hijau terang, kuning boleh. Karena ini warna langitnya warna-warni seperti biasa boleh. Silakan. Oke, kita sama-sama coba ya. Oke anak-anakku ya. Nah di sini Kanda bantu, kamu boleh yang Kanda tadi bilang warnanya bebas. Tapi tetap gradasi ya, dari gelap ke terang, gelapnya samping, sampingnya terang, gradasi samping, gelapnya di bawah, atasnya terang, gradasi atas, silakan aja. Nah ini contoh dari Kanda, Kanda menggunakan warna ungu, gelap sama ungu terang ya. Terus jangan lupa pasti ya, di atas ungu tentunya ada warna putih boleh. Nah ya, yang lebih kelihatan terangnya. Nah, tuh ya. Nah, ini juga boleh kamu letakkan di atas biru, apa maaf hijau terang, boleh kasih warna putih ya. Nah, biar lebih tampak bersinar ya. Iya. Nah, sekarang Anda akan memberikan di sini pakai warna hijau.
Perhatikan ya, hijau yang paling gelap. Nah, ya. Warnakan bawahnya boleh dulu. Ini biar tampak lebih terang. Perlunya kuningnya. Ya. Oh, Kanda akan mewarnai langitnya dulu. Ah, ini kelompok warna merah, sampingnya merah. Oh, ya. Nih warna merahnya nih, ya. Nih ada yang garisnya lebih panjang, ada yang garisnya lebih pendek. Depan warna merah dikasih warna pink. Nah. Ya. Pink gelap. Sekarang pink terang. Nah, lebih terang, ya. Jangan lupa dia dibersihkan dulu. Ya. Nah. Terus kita letakkan di depannya. Terangnya lebih banyak. Nah, buat apa ini warnanya? Sisanya kita bersihkan dulu. Kita warnakan putih. Nah, tentunya putih krayon. Nah, awalnya. Nah, awalnya warna apa? Kalian akan berikan biru ya. Nah, ya. Ini birunya yang ini aja boleh. Sampai sini. Nah, ya. Berlanjut biru yang lebih terang lagi. Nah, kalau yang ini boleh birunya semuanya. Ya. Nah, ya. Di sini juga birunya boleh. Nah. Ini birunya. Ya. Nah, birunya sisanya warna apa kan Anda? Kita bersihkan dulu. Nah, setelah kita bersihkan baru letakkan warna putih krayon. Nah, letakkan di sini boleh sedikit ke atas. Ya. Nah, ini sudah nih. Sudah ya. Nah. Boleh kalian mencoba dengan warna sendiri ya. Boleh imajinasi gambar ditambahkan sendiri. Kenapa? Kanda satu gambarnya biar kamu berimajinasi sendiri. Tambahkan gambarnya, umpamanya bajanya ada dua, ada tiga, ya silakan ya. Misalnya ada gedung atau ada gunung, silakan ya. Nah, warnanya sendiri silakan, tapi Kanda minta tetap gradasi dan komposisi warnanya ada rapi bersih. Oke. Nah, setelah itu sudah hampir selesai, kita hias ya. Nah, berlawanan arah nggak apa-apa. Misalnya di sini Kanda pakai warna merah. Nah, di sininya ya Kanda kasih warna merah garis-garisnya. Yuk, kita lanjutkan lagi ya. Nah, pelabu muda juga nggak apa-apa. Nah, ini hanya ya hiasan dari Kanda ya. Nah, Kanda akan kasih di sini biar lebih jelas ya. Satu pagarnya ya. Nah, pohon yang Kanda buat ya. Nah, Kanda kasih garis. Kamu boleh motifnya apapun boleh. Nah, ini juga ya. Boleh warna biru merah boleh ya. Nah, ini boleh ambil sendiri ya. Ya, ini sudah hampir selesai ya. Nah, sekarang boleh kamu tambahkan ya, lagi pakai warna putih. Cobanya di rumah ya anak-anakku, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai ketemu lagi, dadah.